박사. Sule, sudah Andre. Ada Kang Dede Yusuf, ya. Sudah ada Nurul Habibah, dan ya, ini betul. Ada lagi seorang pegawai kecamatan yang ganteng. Iya. Yang sedang ramai dibicarakan di media internet juga. Siapakah dia? Nah, langsung saja kita undang untuk memeriahkan talk show malam hari ini. Tapi sebelum saya mengundang, kita lihat dulu foto-foto dari bintang tamu kita, silakan. Yang lagi ramai di media ya? Iya. Nah, itu dia. Nausa. Nausa Karnavian. Oke. Okay. Ya. Ya, itulah dia. Iya. Dan sekarang langsung saja kita sambut Nausa Karnavian. Ya, kalian, kita juga mau mengucapkan selamat buat Nausa karena baru saja lolos jadi CPNS ya. Ya, alhamdulillah. Selamat Nausa, silakan selamat, duduk. Selamat. Ini katanya menurut info yang dikatakan oleh konsultan host, foto-foto Anda ini menyebar di internet. Iya. Siapa yang pertama menyebar dan memberitakan foto Pak Nausa ini? Enggak tahu. Tidak tahu sampai saat ini? Enggak tahu, ya enggak tahu. Sebenarnya sampai sekarang enggak tahu. Karena itu? Saya enggak nyebar, teman-teman juga enggak ada yang ngaku nyebarin. Jadi mungkin sih, katanya sih ada orang yang ngambil satu akun Twitter namanya Amazing. Nah itu dia tadi yang nyebarin tuh, yang karena dia followernya banyak, jadi banyak yang nge-retweet gitu. Itu ngambil fotonya dari mana? Dari album? Dari... saya nge-post kebetulan di Instagram. Oh, di Instagram, akhirnya ada yang nyebar. Ada yang nyebar. Okay. Tapi setelah tahu ada yang menyebarkan ini, apa tanggapan Anda? Ke siapa nih? Tanggapan sih biasa aja, ya. Fine-fine aja sih, seneng-seneng sih, kayak orang berespon positif kan. Responnya positif selama ini ya? Iya. Karena selain positif juga ada Poati ada. Nausa sendiri bekerja di kecamatan mana? Oh, jadi gini. Saya itu SK-nya itu sebenarnya jadi inspektorat, jadi auditor. Oh, cuman okay. Karena gubernur mintanya anak-anak muda tolong dong bantu pelayanan dulu ke kelurahan gitu. Akhirnya saya ditempatkan di Kelurahan Tebet Barat. Kelurahan Tebet, Tebet Barat. Oke. Okay. Nah, ini dulu kalau nggak salah kuliahnya di Universitas Indonesia. Iya. Angkatan 2008, jurusan akuntansi. Iya, akuntansi. Memang passionnya Nausa ini menjadi PNS? Iya, passionnya jadi PNS. Iya, jadi kebetulan ayah juga polisi kan. Jadi kayak, kan berarti kita ngelihat apa sih, ngelihat sosoknya kan, oh orang tua saya gini-gini. Oh, dulu sih pengennya jadi polisi sebenarnya, bukan jadi PNS. Cuman karena saya pakai kacamata dulu, nggak bisa. Oh, karena harus dilasik segala macam, ribet. Akhirnya, aduh gimana ya, yaudah coba yang lain lagi. Oh bisa jadi PNS nih, nyoba tes ternyata lolos. Luar biasa. Tapi kalau Nurul, ini kuliah jurusan apa dulu? Grogol apa Blok M? Masih kuliah. Administrasi negara. Semester. Oh sekarang masih kuliah? Masih kuliah. Sambil semester. Bekerja, sambil kuliah? Iya, betul. Oh, jurusannya? Administrasi negara. Administrasi negara? Iya. Berarti mempelajari tentang administrasi ya? Iya, seperti itulah. Oh, luar biasa ya. Apa sih yang dipelajari di situ selain menghitung itu? Membaca, menulis. mungkin saya nambahin sedikit ya, Kang Sule, begini. Artinya dia melihat ya ini antara Nurul Habibah sama Nausa ini, PNS itu intinya mengabdi. Iya betul. Dan yang disebut sebagai public service, pelayanan publik. Jadi artinya Nausa dengan Habibah ini sudah siap harus melayani publik. Iya. Minimal melayani kita dulu ya. Tolong ambil minum ya. publik ya maksudnya. Nah itu administrasi publik itu antara lain dia mempelajari bagaimana tata aturan di dalam melaksanakan itu tadi, apa namanya pelayanan publik. Iya. Kemudian tata surat menyurat. Nah ini dua-duanya harus ngerti. Saya sendiri nggak ngerti. Saya tidak paham karena saya backgroundnya kan dari kebijakan politik. Nah. Tapi mereka inilah yang melaksanakan. Negara ini tidak akan berjalan jika PNS-nya tidak rajin. Kira-kira demikian. Pokoknya mereka harus rajin. Mudah-mudahan rajin ya. Ya. Maya. Mai. Ambilin minum. Iya, diambilin. Ini sih. Ya, kurang satu. Neng ambilinnya, tunggu.
Silakan. Sebentar ya. Maya tuh mungkin hari ini pakai baju hijau nih. Iya. Silakan diminum. Ya. Ini teh asoy geboy. Nikmatnya minuman si nenek Maya. Putih dan gurih, montok dan mole. Teh asoy geboy. Kang Nausa sama Neng Nurul, mau nanya, kalau cakep-cakep gini jadi PNS suka diledekin gak sih, digodain gitu? Kalau yang godain sih, ada sih, tapi banyakan ibu-ibu ya. Digodainnya gimana? Banyak, biasanya sih kayak, Mas, mau ya saya kenalin nama anak saya gitu, mau ya saya kenalin sama keponakan saya oh, gitu. Oh, buat dijadiin menantu kali ya, dijodohin. Ya, ya, mudah-mudahan gitu sih, gak dijadiin pajangan. Emang belum punya cemewel? Alhamdulillah udah. Oh udah, ya. Udah ada tuh. Kalian yang Nero? Kalau saya pernah sih waktu itu ada. Digodain gitu? Iya apalagi sama, perempuan kan. Sama bapak-bapak soalnya. Jadi sebenarnya gini normal. Sih udah tua ya. Normal lah kalau digodain. Nah, kalau iya. Masih ada batas-batasan yang normal ya gak masalah. Itu anugerah ya kan? Iya, bilang, betul, betul. Cantik sekali asal jangan... berlebihan, cantik sekali. Alamatnya di mana? Boleh saya datang ke rumah? Gitu kan? Alamat palsu dong ya. Nah, itu Ayu Ting Ting nanti berteriak. Soalnya kalau gitu Neng juga mau atulah selfie-selfie. Kali-kali kayak ini, kayak Neng mau. Oh, mau di-upload? Kalau gitu Neng mau foto aja atulah. Satu, dua. Upload Maya di ini. Instagram? Nah, kalau enggak di Instra Kilo tuh yang lebih bagus. Kalau gramnya masih kecil. Iya, ini mah udah kilo, bagus itu. Udah tuh, yaudah kalau gitu yang mau upload dulu, permisi ya. Ini buat Nurul nih, katanya Nurul ini malah tidak enak hati dengan popularitas besar yang kamu dapat semenjak fotonya menyebar di dunia maya. Bener apa? Kaget aja kan, takut takut masyarakat tuh berpikir, ah ini kok kerjanya tuh foto-foto aja atau gimana gitu. Padahal kan saya foto-foto itu kan hanya di sela-sela pada saat jam istirahat aja. Ya wajar lah ya kan. Ya namanya manusia kan tenang foto. Satpol PP juga namanya juga manusia, masa gak boleh foto? Iya betul. Ya gitu ya kan. Foto. Pernah gak ada yang nawarin main sinetron ke atau? Yang nawarin sih ada yang nawarin. FTP gitu? Iya, kemarin ada. Cuman kenapa gak diambil? Ya gak mau terburu-buru gitu. Tapi ada keinginan untuk seperti itu? Ya sebetulnya saya ini gak ada inilah di dunia entertain gitu. Tetap pengen fokus sama kerjaan dan pendidikan dulu gitu. Fokus kerjaan dan pendidikan. Tapi boleh nanya nih ke Pak Dedek nih. Waktu dulu menjadi wakil gubernur, kan basicnya artis, orang-orang taunya artis. Ada gak sih biasanya yang suka menganggap manggilnya udah seperti kayak artis-artis aja biasa gitu, santai. Kan sebetulnya begini, kita gak bisa menolak kita ini apa dan siapa. Jadi artinya sebetulnya ini bukan sesuatu yang salah, orang dengan latar belakang background apapun. Yang penting ketika diberikan tugas itu, dia menyelesaikan dengan sesuai baik. Dengan jobnya. Nah itu. Tapi kalau Nausa, di Instagram ada video yang main piano, emang bisa main gitar? Woi, lo nanya bisa main piano malah main gitar. Nah, kalau main piano pasti bisa main piano. Yang saya tanya main gitar bisa apa enggak? Enggak, sebenarnya juga itu enggak bisa. Jadi itu ya nyoba-nyoba aja sih. Oh, bohong. Iya. Coba-coba tes ah. Ya, dikit aja ya. Iya dong, perlihatkan. Oke. PNS juga boleh main piano. Nurul yang nyanyinya. Nurul yang nyanyi. Nurul yang nyanyi. Dia main piano. Bapak main becekan di depan. Masa gue main becekan? Main apa? Main basket. Lagu apa aja sampai boleh. Aja ya. Sampai aja ya. Because
Nurul bisa nyanyi? Saya nggak bisa nyanyi. Nggak bisa? Tapi bisa satu lagu. Oh bisa? Bisa. Bisa dong. Berarti bisa ya. Mike. Ya. Ayo. Lagu apa Nur? Tapi sakitnya sini tuh di sini. Sakitnya tuh di sini. Lagu apa Nur? Sebetulnya nggak usah nyanyi sih. Nggak apa-apa tuh untuk menghibur masyarakat. Rapnya aja ya. Nggak apa-apa, mau song, mau rap juga nggak apa-apa. Coba. Tangan di atas ya. Udah kebawain semuanya ya, kebawain. Judulnya, gak ada judulnya tuh kayaknya. Oh gak ada? Tapi saya Iwan tahu liriknya ini. Coba. Mungkinkah kita kan selalu bersama, walau terbentang jarak antara kita. Sangat kaget sekali ya, ternyata menyanyikan lagu yang orangnya udah gak ada. Di grup bandnya udah gak ada. Kalau melihat Nurul nyanyi seperti ini, saya kepengen jadi Satpol PP juga. Supaya saya selalu bisa menjaga hati kamu. Oke, terima kasih. Udah. Bawa apa? Bawa map, cari pekerjaan, bawa map. Bangun tidur ya? Iya. Kopi dulu nah, biar ngantuk. Ini gak apa-apa nih? Apa-apa. Boleh minta nilai? Boleh. Kopi ku kental, musik ku keras, nikmat sungguh nikmat. Enggak tahu Pak Nire mau nyoba nyanyi kopi. Kayak cipratan tadi. Enggak, di sini saya mah. Enggak usah diuyup juga. Oh, enggak usah diuyup ya. Enggak usah. Salah yang penting lagunya dulu. Aja. Lagunya aja. Yang penting mah. Saya kirain doang. Kopiku hitam. Asalnya dari gunung. Nikmat diseduhnya. Kopi Papan Jaya. Kopi Papan Jaya. Papan Dayan. Wah, wow, sejuk lo. Papan Dayan. Silakan Nurul. Ayo Nurul. Berdiri dong. Jangan ditempel ya, udah dua bibir. Berdiri dong. Kalau perempuan tuh kalau menghirup tuh harus ada wajahnya. Iya. Ekspresi. Maju aja. Di depan aja, di depan. Terus. Kalau bisa di depan parkir. Saya boleh di sana? Di sini aja. Di sana aja. Gak usah. Gak usah. Kopi ku manis. Gak tahu lagi. Ntar dulu. Ini lagi mikir. Ulangi.
Om. Kopi ku manis. Asik. Dari Kang Sule. Asik. Rasa Kang Andre. Asik. Kopi cap kuda. Yo. Music on. Kopiku banyak. Harta melimpah. Oh, bento. Orang memanggilku. Loh. Bos eksekutif. Ya. Terus kopi hitam tapi enggak bikin hitam. Gimana sih? Nggak paham, contohin dulu, nggak paham lagunya, contohin dulu, nggak paham. Ya ini mau dicontohin ini. Nggak paham, masa nggak ada lagu? Kopi, kan harusnya begitu endingnya. Iya. Ini mau terus ngobrol. Iya, makanya lihat dulu nih. Lagunya lagu bento. Iya, beda lagi. Harusnya makanya Mang Sasu itu. Makanya contohin. Ay, buset. Contohin. Mantap. Enak. Jahun. Kau pikir ini apa? Oh, oh. Ayo, apal ya? Apal. Oke. Kita nunggu kode dari saya. Kalau saya sudah bilang, music on. Oh, okay. Baru ya. Music on. Ya ini kelihatannya kayak yang mau ngasih jalan, tapi yang ini kan bikin kaget nih lah. Cuk gitu kan. Saya bilang. Ayo begitu aja dah. Nanti yang sini kan ketawa, jadi kan relax sama dia. Baru masuk. Jadi Bapak pura-pura begitu begitu. Kaget saya. Total yang ini dasar yang kaget. Gitu bikin kaget. Begitu Bapak ketubruk nih. Ini yang lagi cemerut nih. Lama banget nih.